Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hei orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia.